Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service. Di depan saya ini adalah sebuah speaker aktif dengan kerusakan, kata orangnya tuh suaranya hanya dengung saja. Oke, langsung saja mungkin kita akan uji coba menghidupkannya, apakah memang benar suaranya cuma dengung saja atau gimana. Oke, tak colokin. Seperti itulah kerusakannya. Ngung, ngung, hanya keluar suara dengung. Kemudian ini sudah tak copotin. Seperti inilah isi dalam dari speaker tersebut. Kemudian ini tak coba tak lepas dulu. Ini bautnya, penyangganya sudah tak lepas. Ternyata power tersebut ini hanya menggunakan sebuah TDA, menggunakan IC. Power ini stereo, menggunakan IC TDA dan arusnya CT, trafo CT, sekitar 3 ampere itu. Kayaknya sih 3 amperan, 3 ampere kecil untuk speaker aktif doang. Bisa jadi yang rusak adalah IC TDA. Dia menggunakan IC TDA 2030. Ini kabel speakernya. Kabel speaker di sini. Jadi yang rusak kemungkinan besar sebelah sini. Yang untuk speaker sebelah sini loh. Untuk speaker yang ada di sini, yang gandengannya saya belum uji coba, yang gandengannya ini. Yang jelas ini mau tak ganti dulu. IC tersebut mau tak ganti. Nanti kita uji coba sama-sama lagi apakah memang benar IC tersebut yang mati atau ada kendala yang lain. Power ini sangat simpel sekali. Bisa lihat tune controlnya aja cuman mini banget. Ya mungkin ya sekedar hanya didengarkan untuk rumahan standaran lah, nggak terlalu mengandalkan kualitas yang terlalu berlebih. Oke, tak coba carikan IC-nya dan tak ganti nanti. Teman-teman sekalian, ini sudah tak ganti. Namun saya ganti hanya satu saja. Ternyata setelah saya cek, dua buah IC ini tewas. Namun saya ganti satu aja. Ini dua-duanya tewas. Karena katanya orangnya yang penting hidup aja, karena biayanya terbatas. Ya akhirnya saya mengakalinya dengan menghidupkan powernya hanya satu aja, nggak tak hidupin stereo. Jadi power ini jadi mono. Jadi kabel inputnya ini saya gabungin jadi satu RL-nya. Ya gimana katanya yang penting hidup aja, mono nggak masalah. Ya udah saya ikuti omongan orangnya. Yang penting speaker aktifnya hidup. Nggak tahu nih, kadang-kadang orang ya kayak gitu. Oke, nggak masalah. Yang penting kita reparasi aja. Sejadinya kayak apa? Kita hidupkan. Oke, sudah nyala, sudah nggak dengung lagi, dan kita play MP3 player saya. Ini sudah tak pasang jacknya, jacknya sudah tak pasang. Kita tinggal play. Mungkin cukup sekian reparasi kali ini, reparasi singkat speaker aktif yang berdengung. Ini tidak menggunakan TR tapi menggunakan IC TDA 2030, dan kita ganti hanya satu saja, kita buat mono. Sebenarnya saya punya banyak nih IC spare partnya, saya stok banyak masian tuh, tapi ya apa boleh daya, katanya suruh ngidupin mono aja, ya kita ikutin kemauan konsumen. Oke, mungkin cukup sekian video reparasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalam. Mantap.